Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbih. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Kali ini suasananya sedikit berbeda saya lagi ambil gambar ini, syuting ini di Tawangmangu. Ya, di Tawangmangu, sebagaimana Anda saksikan, di belakang saya tampak pegunungan yang berkabut. Nah, di balik kabut itu ada bukit dan gunung yang akhirnya akan juga nyambung ke puncak lawu. Seandainya kabutnya itu hilang, maka kita bisa melihat puncak lawu dari tempat di mana saya berdiri ini. Ehwani rahimahumullah. Pelajaran pada episode kali ini adalah berjudul kabut hati. Ya, kabut hati. Seandainya di belakang saya ini tidak tertutup kabut, kita akan melihat keindahan yang jauh lebih banyak. Kita akan melihat gunung-gunung yang hijau, kita akan melihat puncak lawu yang gagah berwibawa menunjukkan jalalullah, kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kabut yang menyelimuti pegunungan ini menyebabkan mata kita tidak bisa melihat keindahan di balik kabut tersebut. Ikhwani rahimakumullah, bahkan seandainya kita tidak mengerti, kita mengat mungkin mengatakan itu enggak ada apa-apa itu. Cuman gelap aja, enggak ada keindahan di baliknya, enggak ada sesuatu di baliknya. Mungkin kita akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena kita hanya melihat kabut dan kita tidak mengerti apa di belakangnya. Begitu pula saat hati berkabut. Nauzubillah min dhalik saat hati berkabut maka kita tidak akan bisa melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa melihat keindahan yang Allah titipkan dalam diri kita. Kita tidak bisa melihat keindahan yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa melihat keindahan yang ada dalam makhluk-makhluk Allah lainnya, ciptaan Allah lainnya, manusia-manusia yang lain. Kita tidak bisa melihat rahasia yang Allah titipkan kepadanya. Kenapa? Karena hati kita bergabut. Yang kita lihat cuma kabut ini, sesuatu yang yang gelap, sesuatu yang nggak menyenangkan, sesuatu yang gak enak. Tapi subhanallah, saat kabut hati ini sirna, maka kita akan takjub. Kita akan ucapkan subhanallah. Kita akan melihat keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Dalam diri kita, kita akan lihat keindahan ciptaan Allah. Dan kita akan berdecak mengucapkan kalimat tahmid, bersyukur, alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saat kita melihat sekeliling kita, saat kita melihat makhluk Allah yang lain, apapun itu, kita akan melihat keindahan demi keindahan sehingga hidup kita ini menjadi nyaman, hidup kita menjadi enak, hidup kita menjadi menyenangkan karena mata kita akan dimanjakan dengan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aikhwani eh, tapi apa yang terjadi saat ini? Kita bukannya banyak bersyukur, kita bukannya banyak mengucapkan kalimat tasbih kagum dengan ciptaan Allah taala. Kita bukannya banyak mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah tetapi yang ada muncul adalah keluh kesah. Saat melihat dalam diri kita, kita mengeluhkan diri kita. Saat melihat sekeliling kita, kita mengeluhkan sekeliling kita. Mengeluhkan rumah kita, mengeluhkan pasangan hidup kita, mengeluhkan anak-anak kita. Mengeluhkan, na'udzubillah minzalik, bahkan orang tua kita. Mengeluhkan pekerjaan kita mengeluhkan, kita, mengeluhkan tetangga kita, mengeluhkan sekitar kita. Keluh kesah dan keluh kesah tanpa henti. Na'udzubillah minzalik. Kenapa? Karena kita tertutup kabut. Kabut yang muncul karena dosa-dosa kita. Kabut karena lalainya kita. Kabut karena kita enggak mengenal Allah. Karena kita enggak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, agar hidup kita nyaman, tidak berkeluh kesah, hidup kita selalu syukur, nikmat, maka yuk kita berjuang menyingkirkan kabut-kabut hati ini. Yang menyelimuti hati, na'udzubillah min dzalik. Caranya bagaimana? Pertama, minta sama Allah ta'ala. Karena hanya Allah yang Maha Kuasa menyingkirkan kabut itu. Minta sama Allah, ya Allah singkirkan kabut hati ini. Ya Allah jadikan hatiku bersih. Ya Allah jadikan hatiku sehat. Jadikan hatiku bercahaya. Sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita lagi di suatu pegunungan, pemandangannya indah dan berkabut, kita pun berdoa, semoga Allah menyingkirkan kabut ini karena aku ingin melihat keindahannya. Ikhwani rahimakumullah. Mari kita juga berdoa. Ya Allah singkirkan kabut hati ini. Karena aku ingin melihat keindahanmu ya Allah. Keindahan ciptaanmu ya Allah. Aku ingin melihat keindahan dunia yang kau ciptakan dengan cinta ini ya Arhamar rahimin. Dan aku ingin melihat keindahan akhirat. Ikhwani rahimakumullah. Selain minta pada Allah Ta'ala. Maka kita juga berjuang untuk meninggalkan semua dosa, melaksanakan semua kewajiban, menjalankan semua ajaran Nabi Muhammad SAW dan para awliya usulihin, orang-orang yang soleh, sehingga kita sibuk menghias diri kita dengan kebaikan dan dengan kebaikan. InsyaAllah, kabut hati tersingkir, kalau, kalau pun akan sirna, hidup kita pun menjadi enak, dan kita melihat banyak keindahan yang akan kita syukuri, lain syakartum la nakum kalau kita bersyukur Allah akan tambah lagi Allah akan tunjukkan lagi Allah akan perlihatkan lagi sehingga hidup kita dalam kenikmatan tanpa henti sehingga kita pun menjadi berada dalam kondisi bahagia tanpa henti bahagia tanpa limit bahagia yang gak ada batasnya bahagia yang membuat kita selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin kenal pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala menyingkirkan kabut hati ini dan menjadikan hati kita betul-betul indah, bercahaya, hati kita pun bersih, hati kita bisa melihat semua keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, lihatlah di belakang saya, ini sudah banyak kabut yang tersingkir, kalau kabut itu semua tersingkir, lebih banyak keindahannya akan kita lihat. Mari kita berjuang, semoga Allah memberi kita kekuatan taufik untuk membersihkan hati dan menghias dengan amal soleh. Semoga berkah dan manfaat, mohon maaf, maaf atas segala kekurangan saya. Dan saya berbicara agak keras, ya, berteriak, "Kenapa?" Karena di sini sebetulnya anginnya kencang, ya, anginnya keras, dan ini dingin, tapi dinginnya enak, ya, dinginnya, eh, enak, menyejukkan. Semoga manfaat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.